Usaha Terampil, part ke-14, Bertani Serai. Serai adalah tumbuhan dari anggota suku rumput-rumputan yang dimanfaatkan sebagai bumbu dapur dan pengharum makanan. 3 batang serai ditanam sebagai bibit. Tanaman serai yang sudah berumur 2 bulan membentuk rumpun. Perawatan tanaman serai tidak ribet. Serai tidak butuh penyiraman yang bersifat rutin. Kebutuhan pupuk pertanaman juga tidak banyak. Perawatan utama adalah pembersihan rumput pengganggu. Pupuk organik digunakan untuk tanaman ini. Dalam dosis kecil digunakan juga pupuk kimia. Tanaman serai yang sudah berumur 4 bulan pada umur 5 bulan tanaman serai sudah dapat dipanen.